sebaliknya. Kata kata asmaul falsi, "Man yufsid jawani, yufsidillahu barmani." Barang siapa yang merusak dari seorang hamba atau yang seorang hamba merusak sisi batinnya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan merusak kondisinya. Amalannya akan menjadi buruk, batin maupun lahirnya. Ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana nanti insya Allah kita bahas, ada hubungan timbal-timbal yang erat antara amalan kalbu dan amalan anggota badan. Sekaligus menunjukkan bahwasanya kalbu itu memiliki manfaat yang tinggi sekali, sangat kuat dan sangat penting sekali. Kenapa? Karena baik bagi kita semua yang menginginkan misalkan akhlak yang mulia secara lahiriah,